Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Syekh al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis Ba'ajufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babul qira'ati fil fajri. Ini bab ya, membaca Al-Quran di salat fajar. Ya, membaca Al-Quran di salat fajar. Maksudnya apa? Salat subuh ya. Salat fajar. Wa qalat Ummu Salamah qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bituri. Berkata Ummu Salamah, membaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surah Tur. Dia adalah ya surah yang ke-52. Surah Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 49. Wa bilai qala haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sayyar bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala abi Marzat al-Aslami fas'alnahu an waqti shalawati faqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra hina tazulu syamsu. Dari Sayyarah bin Salamah berkata, iya, aku telah masuk dan abang bapakku. Di Sayyarah bin Salamah cerita ya, kepada Syu'bah. Kata beliau, aku telah masuk. Maksudnya aku datang dan bapakku ala Abi Barzata, kepada Abi Barzah al-Aslami. Fasa'alna'u, lalu kami bertanya kepada beliau, kepada Abi Barzah. Fasa'alna'u, ya, lalu kami bertanya kepadanya, kepada Abi Barzah, an waqti sholawati, tentang waktu sholat-sholat. Bagaimana? Ya, tentang waktu sholat. Faqala, maka beliau menjawab, kana nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra, beliau salat zuhur, hina tazulu samsu, ketika gelincir matahari. Beliau salat zuhur ketika gelincir matahari. Wal asra, dan beliau salat asar. Wa yarji'u rajulu ila aqsal madinati wa samsu hayatan. Orang laki-laki kembali ke ujung kota Madinah sedangkan matahari masih panas. Itu orang salat asar. Jadi orang laki-laki pulang ke ujung kota Madinah sedangkan matahari masih panas. Ini habis sholat, tentunya habis sholat zuhur tuh ya, habis sholat zuhur gitu ya. Ya, jaraknya segitu. Wa nasitu ma qala fil maghribi, dan aku lupa apa yang ia katakan tentang sholat maghrib. Aku lupa dong yang maghrib. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita lupa, jangan malu, bilang lupa. Jangan gengsi sama lupa. Lupa manusiawi. Tetap hadisnya sahih. Tetap hadisnya sahih. Kita bilang lupa. Justru ketika kita lupa, kita enggak bilang lupa, tuh hadisnya enggak jadi sahih.
Kenapa? Pembohong. Jadi jujur itu ya, nilai kita. Jadi jujur itu nilai diri kita. Berarti apa? Kalau pembohong ya nilainya jelek. Kalau jujur nilainya bagus. Jujur. Ketika ada murid, dia susah belajar, lalu dia datang kepada guru, minta doa sama guru, minta dibacain air, baca air doa. Itu namanya dia jujur. Dia minta doa, dia jujur. Itu kalau begitu tuh, guru senang. Atau dia pengen berbuat apa gitu ya, pengen berbuat maksiat, tapi dia pengen menahan itu. Bagaimana caranya? Dia ngadu kepada gurunya, ya. Bagaimana caranya? Dia minta air, doa, dibacain, jujur. Ini nih, insya Allah dapat hidayah yang seperti ini ntar. Dapat hidayah. Terus dia minta bantuan, terus dia jujur. Apalagi mas sampai dia melakukan sesuatu, dia pengen jujur, saya telah melakukan sesuatu, saya pengen bertobat. Ini awal hidayah, awal. Tapi kalau dia sembunyikan, dia sembunyikan, dia sembunyikan, awal daripada perbuatan buruk yang berikutnya. Besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Jadi jujur itu adalah nilai diri kita dan akan insya Allah Allah akan jadikan sebagai sebab keberuntungan kita. Jujur. Jadi jujur itu mahal, mahal. Jujur itu mahal. Ya, di mana aja, baik dalam pekerjaan, ya, anak dengan orang tua, murid dengan guru, ya, tadi anak buah dengan bos, jujur. Apalagi dalam periwayatan sebuah hadis, wah, itu jujur dipegang. Dan orang jujur itu ketahuan kentara. Jujur dalam bersikap, ya, jujur dalam bersikap. Ada orang di depan orang tuanya duduk, padahal di balik itu dusta. Orang tuanya tahu itu. Ini yang berlebihan biasanya begini nih, enggak benar nih. Tapi ada orang yang tenang. Sikapnya tenang ya. Tunduk. Itu guru apa? Orang tua tahu, guru juga sama begitu. Sikapnya jujur. Jujur sikap. Jadi jujur nilai diri kita dan itu adalah keberuntungan untuk diri kita. Maka bersikap jujurlah. Bersikap jujur. Seorang murid pengen sukses datang kepada gurunya dalam tasawuf, maka dia harus ceritakan tuh. Dia pengen minta dibimbing, lalu dia bilangin kelemahannya. Saya ini, ya Allah, saya pengen berbuat maksiat, mulai saya suka begini, saya pengen minta bimbingannya kepada guru supaya hilang ini perbuatan maksiat itu. Insya Allah itu menjadi awal daripada keberhasilan orang itu. Terus diminta bantuan, minta dibantu, minta didoain, minta didoain itu. Itu kan dibilangin dalam kitab Al-Anwarul Qudusiyah. Seorang murid ya, datang kepada gurunya, lalu diceritakan ya, dosanya, lalu dia pengen bertaubat kepada Allah, minta dibimbing oleh gurunya. Jadi awal daripada kesuksesan orang itu. Karena dengan begitu tuh gurunya akan berpikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini hikmah daripada ini, jujur. Jadi enggak usah malu. Saya lupa, bilang lupa. Saya lupa, ya Allah. Lupa saya. Selesai lupa. Tapi kalau kita berkelip terus, ya makin panjang masalahnya. Kata beliau, wa nasitu maqala fil maghribi. Aku lupa apa yang ia katakan pada solat maghrib. Jadi enggak ngomong-ngomong aja, enggak sembarangan disampaikan. Padahal dia lupa disampaikan, enggak jelas. Ini jadi kalau begitu akan menjadi apa? Akan menjadi hadisnya kan sahih, akan menjadi enggak sahih kalau begitu. Kenapa? Nanti akan jadi kebiasaan pembohong. Jujurlah kita, jujurlah. Dan kamu jangan sembunyi itu. Akan ketahuan siapa yang jujur, siapa yang pembohong. Di depan orang tua, depan guru itu bisa kelihatan. Allah yang buka. Nggak kebanyakan bohongnya, bukan. Oh, ternyata begitu. Tapi di depan cakep banget, tunduk-tunduk. Iya, itulah. Ya, itu namanya apa? Bohong dalam bersikap. Maka kita harus jujur dalam apapun juga bersikap diantaranya. Wala yubani bi ta'khiril isya'i ila sunusil lain, dan ia tidak peduli dengan mentakhirkan isya sampai sepertiga malam. Ini sepertiga malam yang awal, bukan yang akhir ya. Jadi yang awal sekitar jam 10-an itu. Tapi diisi sebelum itu dengan hal-hal yang positif. Ya. Bukan ngobrol-ngobrol, bukan. Bukan santai-santai, bukan. Wala yu'ibbu nauma qabla, dan ia tidak suka tidur sebelumnya. Ya. Ya. Sebelum isya, dan ia tidak peduli dengan mentakhirkan isya hingga sepertiga malam, ya. Dan ia tidak menyukai tidur sebelum isya. Jadi bukan nungguin sampai sepertiga malam tidur, bukan. Maka ini tidak, beliau tidak mencintai, tidak menyukai tidur sebelumnya, sebelum isya. Ada beberapa waktu yang sangat dibenci dan dikhawatirkan akan ada dampak negatif. Tidur. Pertama, tidur habis subuh. Yurisul fakra. Tidur habis subuh bisa mewariskan miskin, susah. Kebalikannya, orang kalau selalu berpagi-pagi, ya, yurisul rizqa, mewariskan rezeki. Apalagi pagi-pagi ngaji, masya Allah. Habis ngaji, terus ya, di masjid ngajinya, habis ngaji temu waktu isyrak, sholat isyrak. Subhanallah. Terus kebiasaannya begitu dari masih kecil. Terus, maka ini orang insya Allah minas sa'adah. Minas sa'adah. Dapat sa'adah ntar tuh. Dapat kebahagiaan. Selalu pagi-pagi. Selalu pagi-pagi terus. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nggak mau tidur di waktu subuh. Kecuali sakit, lain hal kalau sakit mah ya. Banyak istri itu namanya ada ilat sakit. Habis subuh. Jangan sampai menjadi, jangan sampai, jangan kebiasaan. Bukan kebiasaan juga, jangan sampai. Lihat orang-orang sukses. Subuh tidur apa kagak? Enggak. Orang sukses enggak ada yang tidur subuh. Baik dunia maupun akhirat. Ya. Lihat orang sukses, lihat. Kalau subuh ngapain dia? Aktivitas. Jadi jangan sampai tidur di waktu subuh. Kalau kata orang tua kita dulu, dipatok ayam rezekinya.
dipatok ayam. Kedua, jangan tidur di waktu habis asar. Habis asar mau maghrib. Jangan sampai. Itu ada ya mengatakan bahwasanya akan menjadi mewariskan gila, ya. Enggak bagus. Jelek. Habis asar. Jangan sampai tidur. Ya kecuali ada sesuatu yang bagaimana gitu ya, ilat ya. Selalu pasti ada ilah-ilah itu ya, kecuali bagaimana gitu ya. Sakit dia ya. Atau apa gitu ya. Jadi jangan sampai tidur habis asar. Kemudian apalagi tidur habis maghrib mau isya, ini dia. La yuhibbun nauma qabla. Beliau enggak suka itu. Ya. Jangan sampai tidur habis maghrib mau isya. Kita harus apa? Berjaga di situ. Bahkan di sini dikatakan pula walal haditsa ba'da, dan beliau juga enggak suka bicara setelahnya, setelah ya, setelahnya. Maksudnya setelah isya. Bagaimana kalau sebelum isya? Asyadul karoha. Sangat makruh. Maka oleh karenanya jangan sampai itu. Jangan sampai kita tidur di waktu itu. Dan ngobrol apalagi. Maka di sini kita jangan sampai ngobrol. Habis maghrib saya tetapkan untuk baca Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran. Habis maghrib baca Al-Quran. Baca Al-Quran habis maghrib. Begitu pula kalau enggak ada pengajian habis isya, baca Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran berapa waktu? Ya. Ya, habis maghrib baca Al-Quran. Ya. Habis isya baca Al-Quran lagi. Setelah itu baru aktivitas yang lain. Kalau lagi enggak ada pengajian. Setengah jam. Kalau habis maghrib, ya sewaktunya dah. Ya, sewaktunya. Kemudian, apalagi yang enggak bagus kita tidur. Pertama, ya habis subuh. Kedua, habis asar. Ketiga, habis ya maghrib sebelum isya, ya, sebelum isya. Keempat, ya habis makan tidur, habis makan tidur, jangan, nggak bagus. Di pencernaannya nanti nggak bagus. Coba habis makan tidur enak nggak rasanya? Enak. Jadi jangan sampai habis makan tidur. Pencernaan enggak bagus. Kata orang dulu, bodoh kita habis makan tidur. Bodoh. Yang kelima, ya, tidur sepanjang masa. Tidur mulu, ya. Kapan tidur lagi? Jangan, ya. Tidur mulu. Kapan aja tidur? Ya. Zikir tidur, ngaji tidur. Kapan ya ketemu ngelihat dia lagi tidur? Ya. Jangan sampai. Itu ada lima waktu itu, jangan sampai kita lakukan itu. Wa yusalli subha fa yansarifu ar-rajulu fa ya'rifu jalisahu. Wa yusalli subha, dan beliau salat subuh. Nah, ini tadi fajar, salat subuh. Fayan sori purojulu, lalu berpaling seseorang laki-laki, faya arifu, lalu ia mengetahui jalisau akan teman duduknya. Teman duduknya maksudnya teman sebelahnya.
Wa kana yaqra'u, dan adalah ia baca fi raka'ataini, pada dua rakaat itu, au ihdahuma, atau satu dari keduanya, ma baina sittina ilal mi'ati, apa yang ada di antara ya 60 sampai 100 ya ayat. Wabilai qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Isma'il bin Ibrahim qala akhbarana bin Junayjin qala akhbarani Atha'un annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, fi kulli salatin yuqra'u, pada setiap salat dibaca, fama ya pada setiap salat dibaca ya dibacakan Al-Qur'an. Setiap solat itu ada bacaan Al-Quran. Fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum. Maka apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kepada kami, ya. Fama asma'na gitu ya. Fama asma'na, jadi maf'ulnya. Fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum. Kalau ini nanya jadi fa'il. Maka apa-apa yang Rasulullah SAW perdengarkan kepada kami, kami perdengarkan kepadamu. Wa ma akhfa anna akhfayna ankum, dan apa-apa yang ia samarkan daripada kami, maksudnya enggak diperdengerin, bacanya sir pelan, akhfayna ankum, kami pun mensamarkan daripada kamu. Wa in lam tazid ala umil Qur'ani ajazat, dan jika engkau tidak tambahkan atas umil Al-Qur'an Fatihah, maka memadai, cukup. Tapi wa in zitta fa huwa khairun, dan jika engkau tambahkan maka itu lebih baik. Kita perhatikan, dan jika engkau tidak tambahkan atas umil Al-Quran, enggak ditambahin, berarti bacanya Fatihah doang, ajza'at, itu memadai. Tapi wa in zitta, jika engkau tambahkan, fahuwa khairun, maka itu lebih baik. Perhatikan, pahami, berarti kalau begitu Fatihah wajib enggak? Wajib. Berarti Fatihah wajib. Berarti Imam Syafi'i benar ini. Kalau enggak baca surah setelah Fatihah, bisa enggak? Bisa. Itu lebih baik. Ini bisa juga jadi dalil bahwasanya Fatihah itu wajib. Wallahu a'lam bissawab.